Ramainya aktivitas pengantar serta calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci melalui asrama haji di Donohudan Boyolali menjadi salah satu peluang bagi para pedagang sekitar kota Solo untuk meraup keuntungan. Musim haji merupakan salah satu momen besar bagi masyarakat di sekitar asrama haji Donohudan. Banyaknya calon jemaah haji serta pengantar yang datang dari berbagai daerah di asrama haji Donohudan Embarkasi Solo. Tak hayal daerah sekitar asrama haji Donohudan menjadi pasar dadakan. Pasar dadakan ini menjadi salah satu peluang untuk mendapatkan keuntungan bagi pedagang sekitar asrama haji Donohudan Solo. Berbagai macam dagangan mereka jual, dari pernak-pernik haji, oleh-oleh khas Solo, buah-buahan, pakaian hingga perlengkapan rumah tangga mereka jual. Salah satu pedagang mengaku dengan adanya musim haji ini, omset penjualan mereka meningkat. Musim haji itu ibu jualan di musim haji sini, buat oleh-oleh jamaah musim haji. Jualannya pasti murah, penghasilan kecukupan. Ya, enggak ngambil banyak-banyak untungnya. Biasanya yang beli, Bu? Dari pengantar dari mana aja, Bu? Oh, dari Pekalongan, Brebes, Tegal. Kalau rame gini, kalau hari biasa, Jawa Tengah ya ada. Salah satu pengantar jamaah haji asal Brebes, Restiati, memanfaatkan pasar dadakan ini untuk mencari oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Ya, suka beli. Suka enggak? Iya, beliin. Ini beli oleh-oleh untuk? Iya, buat oleh-oleh, buat di rumah, buat putu, cucu. Buat cucu, buat suami. Berapa hari, Bu, di sini? Eh, cuma ntar sebentar lagi pulang. Nengokin haji, salaman, habis ini pulang. Mas Agung Ramantio memberitakan dari Boyolali, Jawa Tengah.